Hai guys, nih ada apotek hidup nih, tanaman rumahan. Pemiliknya dia nih. Begitu banget sih tak? Bener. Bila video tak? Dia terinspirasi sama Bob. Terinspirasi sama Bob Sadino nih. Ya? Mau bikin YouTuber? Yang bikin tanaman-tanaman hias ini. Ini rencananya ntar mau direlip nih di sini nih guys. Berapa sih modalnya ini? Pohon-pohonnya nih guys. Berapa? Jangan ngomongin harga di YouTube. Oh tahu. Iya, Pak. Ini guys. Ini okay. Baru tahap mula nih guys. Ini pohon-pohonnya nih. Habitat semong. Anak semong. Ini sangat jarang sekali nih ada pemuda tapi yang cinta tanaman-tanaman nih. Ini kayaknya namanya Rohman apa Rohim nih? Aman nih ngerokok belum? Ya ngopi. Oke guys. Ngopi deh belum? Belum guys. Ngopi lah. Ini pohon apa nih peng? Namanya cabai rawit. Namanya pohon cabai rawit. Tuh guys, pindah media tanam guys. Pindah media tanam guys. Media tanamnya udah sumpah, di akogras guys. Oh ini dia nih pantesan plastik rumah gue sering hilang di sini pada ini tuh harbal biru plastik plastik. Polybag. Wah banyak polybag. Ya Allah. Tidak aja ada aja. Apaan juga ada. Oh ini dulu kayaknya bekas pizza nih plastik ini gini gini nih. Mana itu emang pokemon namanya. Oh ini kayak bonsai nih. Ini bonsai nih. Bukan itu cangkokan. Oh cangkok. Jadi di tengah keramaian hiruk pikuk RT 18 ada salah satu orang yang masih cinta tanaman guys. Guys, contoh guys. Contoh guys. Kalau ini buat dicontoh nih guys. Kalau yang lainnya jangan dicontoh sama dia guys. Iya. Gue yang ini aja. Yang lainnya jangan. Ini tadinya di sini kan ada ayam nih guys. Ini ayamnya pada mati deh tuh. Ini dulu bekas kandang ayam. Kandang ayamnya mati. Jadi ini ayamnya mati. Ayamnya mati. Akhirnya merubah hobinya ke tanaman. Ini kalau film-film saya waktu SD ini namanya film Swamp Thing nih, yang monster tanaman. Masa lama banget tak? Yuk, ya Allah baru 3 menit YouTube 10 menit. Gimana mau dapet iklan? Nih di tengah gang sempit nih guys, di daerah RT 18 RW 08 nih guys. Tuh. Coba lahannya gede. Coba ada. Belum ada tanah kosong guys. Makanya nih orang nih bikin tanamannya gitu. Ini gue tembok orang nih. Ini tembok nih. Tembok saya. Tembok nih. Astagfirullah. Yang penting rapi guys. Gak berantakan guys. Enak ya. Di mix guys pakai tanah yang lempur. Lu nggak masuk ke rumah tak ada lakbet ternak lakbet teritorialnya. Kalau anak muda ternak lakbet banyak peng ya. Anak muda pohon yang susah. Kalau jalan cupang, jalan cupang iya deh banyak juga tak sekarang tanaman. Karena corona aja. Tuh guys, potnya banyak tuh guys. Apalagi di rumah nih dalam loh. Masih sekardus. Double order. Itu ya. Double order. Coba terusin lagi guys. Boleh kan bawa nama produk? Nah, Rajada. Nah, gue Rajada. Rajada nomor 1. Dapat giveaway entarnya nih. Tuh guys.
Ini namanya sawi, guys. Sawi, sawi kodok. Itu ya dipanennya 2 bulan. Enggak apa-apa, yang penting buat warga entar. Buat warga. Hey, siapa yang mau ngambil tuh pokok? Ini semprotin nih sab sore nih pemirsa nih. Ini apa lah? Bangsa kor. Beginiannya lagi musim corona mahal loh, 150.000 nih biasanya 25.000 tuh. Mana ada 25.000 ini? Gak ada ya. Tuh. Ya Allah. Berkah, berkah. Emoding. Ya Allah. Ngomong-ngomong yang diairin cuma tanamannya nih guys, kameramennya gak dikasih air nih guys. Kameramennya kopi ngerokok maklum, tapi baru jarang-jarang nih guys pecinta tanaman belah pinggir kayak gini bagus anjay. So guys, bebek banyak peng banjir tuh. Oke guys, tapi berdoa aja nih guys jangan banjir nih guys, kalau banjir gang sini udah udah sepinggang. Jadi guys, saya semoga hobi ini bisa menjadi inspirasi buat yang lain, biar kita kembali ke alam. Go green. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.